Kembali di Market Corner, pemirsa, industri peternakan nasional dinilai telah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Presiden Joko Widodo mengharapkan industri ini bahkan bisa memberi kontribusi dalam peningkatan ekspor. Ketika meninjau pameran peternakan berskala internasional di Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi optimistis bahwa industri peternakan bisa menjadi batu loncatan dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Di antaranya melalui industri ayam kampung yang berkembang pesat setiap tahun. Data Kementerian Pertanian sendiri menunjukkan Indonesia telah berhasil bersuasembada daging ayam, telur, dan juga day old chicken. Peternakan yang diadakan ini adalah menggambarkan betapa peternakan di negara kita sekarang ini berkembang begitu sangat cepatnya. Juga produk pasca disembelih. Tadi ada nugget, ada sosis. Yang mulai mereka sudah masuk ke Jepang, akan mulai masuk ke Vietnam, akan masuk ke Malaysia. Saya kira ini sebuah loncatan dari industri peternakan yang kita harap nanti mampu memperbaiki neraca perdagangan kita. Karena banyak saya kira orientasinya yang ke